a mouse, cause I'm an albatross. What's up builders, balik lagi ke channel gua, Edcino. Ya, kali ini gua review dari HG Amazing Comfort. Modelnya sumpah keren. For me, ini kit yang keren banget. Dan artikulasinya not so bad sih ya. Bisa kita lihat, cuman bagian kepala itu astaga dikit banget artikulasinya. Oke, dia nggak ada dikit danga, nggak bisa. Gimana, apa sih danga ya, ngelihat atas ngelihat bawah nggak bisa, kiri kanan itu dia juga stuck sama armor backpack di belakang, jadi dia cuma bisa ngadep sini ngadep sana, that's it. Terus untuk ab crunch, dia punya ab crunch lumayan oke. Samping no nggak bisa, jadi cuman ini muter, boleh muter. Terus untuk tangannya dia bisa, cuman kalau ada backpack nggak bisa ya, jadi dia bisa full. Ini dia juga different join, round join, dia bisa kemana aja. Terus tangannya bisa swivel, bisa sampai 90 degree, nice. Habis gitu sama kiri kanan. Untuk di kakinya, let's see, split cuma segini doang maksimum, nggak bisa lagi. Terus dia bisa swivel sama. Terus dia nggak ada tie rotation, nggak bisa rotation, nggak ada. Terus untuk kakinya, legnya, dia cuma bisa maju mundur, sampingnya dikit banget. Untuk belakang, you can see block, that's it, only this is nih, udah nggak bisa keblok sama ini. Mau ke belakang bisa sejauh ini, kick ke belakang, kick ke depan lumayan oke. Full for me it's good. Oke, terus di backpack itu cuma simple aja ya. Di sini ada pack bullet itu untuk, let's see, kita pasang. Dia tuh simple, cuman colok ceklet udah. Sama yang ini ceklet, that's it, itu aja. Terus untuk ini, sorry ya, untuk besokannya bisa ke depan bisa ke belakang, cuman single rotation gini doang. Terus nah, untuk aksesorisnya dia lumayan oke sih, kita taruh dulu. Oh iya, ini ada weapon juga di sini, bisa dicabut. Oke, salah satu aksesoris belakang, jadi ini aksesoris knife, pisau. Habis gitu dia punya banyak head. Oke, let's see, dia dapat 5. Ada fist, satu fist kiri kanan fist,
Habis gitu dia punya trigger finger untuk kiri kanan, weapon handling dual sama open hand. Ini di sebelah kiri cuman satu, only one. Jadi dia punya 5. That's good. Next, untuk weapon, kalau bisa dilihat ini kayak apa ya, kayak SMG. Terus ini sebetulnya handgun. Jadi tada, kosong. Basically dia punya handgun. Sorry goyang. Dia punya handgun ada 2. Untuk dikombine satu kali jadi SMG. Terus bisa jadi medium rifle, nggak panjang-panjang amat. Bisa jadi long rifle. Tada, long rifle. Sama, dua-duanya bisa kayak gitu. Saya tinggal pilih mau yang panjang apa yang pendek. Aksesorisnya oke sih menurut gua. Dan terakhir, stikernya men, banyak banget. Gua nggak make, gua cuma pakai mono eye-nya. Terus sama backpack di belakang. Banyak sih, cuman mending di paint aja kalau emang pengen biar lebih caem. Itu aja sih fast review dari gua. Kalau gua ini worth it banget. Worth it, ini kit worth it banget. Oke. Modelnya keren. Enggak kecil, enggak gede, dia bolehlah untuk jadi pajangan, cakep. Posenya juga bisa lumayan banyak. Aksesorisnya banyak, bisa buat kanibal-kanibal. So, it's worth it. Ini oke. Hajar. See you in the next video.